Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu 14 April, bacaan Injil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Intinya disabdakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat yang terkenal, Yohanes bab 3 ayat 16. Y3:16. Dan kita diharapkan juga hidup penuh kasih sebagai pengikut Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam pandemi COVID-19 ini, kita diajak lebih lagi untuk mengasihi sesama, terutama sesama yang kurang beruntung, yang lebih sakit dari kita, yang lebih susah dari kita, yang lebih menderita dari kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.